Heboh di X kabar Celine Evangelist tadi duga memiliki hubungan khusus dengan Jaksa Agung hingga terseret kasus korupsi PT Antam. Akun X @mazini_gsp mengungkapkan peran Celine Evangelista yang diduga terseret kasus korupsi hingga memiliki panggilan khusus kepada Jaksa Agung. Dikutip dari Instagram Rumpi Asik pada Jumat 3 November 2023, beredar tudingan yang menyebutkan bahwa Celine dijadikan alat untuk melobi Jaksa Agung ST Burhanuddin. Bahkan Celine Evangelista disebut-sebut memanggil ST Burhanuddin dengan panggilan Papa. Gara-gara memiliki koneksi dengan Jaksa Agung tersebutlah yang membuat Celine Evangelista diduga menerima uang sebesar 500 juta rupiah. Terdakwa kasus korupsi tambang PT Antam menjelaskan dari 4 miliar hasil korupsinya diberikan kepada Celine karena dinilai memiliki koneksi dengan Jaksa Agung. Dalam persidangan tersebut diketahui Celine biasanya menyapa Jaksa Agung ST Burhanuddin Papa diminta melobi kasus ini ke Papa ST Burhanuddin. Di pengadilan terdakwa AS menjelaskan uang korupsinya akan diberikan jam tangan sebagai kado Jaksa Agung termasuk mengirimi uang 500 juta rupiah ke Celine Evangelista tulis akun tersebut. Meski namanya terseret kasus korupsi hingga dituding memiliki hubungan spesial dengan Jaksa Agung namun Celine seolah tidak peduli. Dari pantauan seripoku.com, Celine Evangelista malah sedang asik pamer keberadaannya di dalam pesawat. Bak tidak peduli dengan pemberitaan yang beredar, Celine Evangelista malah pergi ke suatu tempat. Hingga berita ini diturunkan belum ada klarifikasi dari Celine Evangelista soal kasus yang kini menyeret namanya. Sementara itu, postingan tersebut langsung menjadi sorotan netizen. Banyak netizen yang kaget dengan menyindir kehidupan Celine sebagai seorang single parent. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.